Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Ngapain, Mas? Woi guys, tiba-tiba yang direkam nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel PD, mantap. Oke teman-teman ya, hari ini pagi, tadi Pekanbaru habis hujan deras ya, dari tadi malam hujan. Ini pagi masih agak-agak mendung, tapi kayaknya nanti bakal panas, tapi mungkin lama panasnya. Mungkin ini emang lagi ngecek bekas kandang iguana ya, udah hancur guys. Kawatnya hancur, lapuk, udah lapuk ya, kena hujan panas udah lapuk, jadi minta diganti. Cuma kita masih nunggu sponsor, belum ada masuk ya. Mau beliin kawat kali ya. Ini juga udah lepas. Oh, lapuk kayaknya, di atas udah lapuk. Berarti nih diganti bajaringan bisa nih semuanya nih. Ganti bajaringan. Biar bagus, biar kuat pakai bajaringan. Oke teman, jadi langsung aja kita ke topik ya. Tadi hanya ngiklan aja sebenarnya. Jadi Amar mau ngasih minum sama ya agak sedikit ada interaksi bersama ular king cobra 2 ekor sekaligus ya, sama nanti Amar bakal ngeluarin ular yang sangat berbahaya ya, bisa dikatakan sedikit di bawah ular king cobra bisanya teman-teman ya, dan ini sangat berbahaya banget, tapi sangat sulit juga dijumpain teman-teman ya ularnya. Kalau king cobra itu masih bisa lah dijumpai, tapi kalau ular yang ketiga nanti itu agak sulit dijumpai ya, karena penyebarannya untuk di Indonesia bisa dikatakan terbatas, hanya bisa ditemukan di beberapa provinsi aja di Indonesia ya. Jadi nanti kita bakal keluarin. Nah sekarang Amar mau ini, mau ini batu batanya ini kira-kira bisa berenang apa tidak? Bisa. Oh, enggak ya, bat ini Amar apa? Apa sih namanya ini? Ember ya? Ember sama batu bata ini fungsinya biar jadi pemberat teman-teman ya. Bata ini bisa jadi kurang satu. Jadi bata ini sebagai pemberat biar tidak gampang dibalikkan sama si ular. Jadi ini Mas mau kasih minum ularnya ya. Kebetulan ini 2 ular lagi mau ganti kulit, tapi tidak bagus ganti kulitnya teman-teman. Nah ini king cobra nih tuh. Lah dia lagi, nah ini posisi dia marah teman-teman ya. Walaupun dia tidak berdiri ya, belum berdiri, tapi posisinya tuh badannya agak dikembangin sama agak di sedikit digepengkan. Dan di bagian leher itu apa, kalau anak-anak reptil bilangnya itu hood, atau lehernya itu mengembang, tapi kepalanya itu menempel di dasar ya, di tanah atau di dalam ini kandang ini. Ini posisi sangat berbahaya banget ya, karena wah ngeri pokoknya, kalau udah posisi gini ngeri. Posisi gini sangat ngeri karena bisa tiba-tiba ngagetin dibanding posisi lagi berdiri ya. Kita coba kayak mana caranya. Nih, perhatikan ya. Perhatikan kayak mana caranya. Nih, posisinya dia gepeng loh ini badannya. Nih, badannya gepeng. Emang posisinya lagi mau ganti kulit, baru lepas di ujung hidungnya sisiknya. Ya nih. Tuh. Dia ngembang tapi gepeng badannya. Tuh. Oh. Tuh. Sini tuh, lehernya agak apa ya? Orange ya. Orange apa ya? Orange bata gitu. Tuh. Suaranya, guys. Coba dari dekat aja, dari dekat. Enggak apa-apa. Lidahnya panjang. Wow. Wes anjir. Wes. Dia kagetin di posisi itu bahaya teman-teman, dia bisa ngagetin. Dia baru lepas di bagian ujung hidung. Oh, dia nggak tenang tuh, posisinya mau loncat. Baru lepas di bagian hidung, nanti bakal lepas ya. Kalau udah lepas warnanya nih bagus teman-teman. Wih. Wih. Gigit box. Wih. Suaranya sini.
ya suaranya. Mengerikan sekali, lehernya itu yang merah tuh udah lepas sisiknya ya. Di bagian dagunya itu belum lepas. Nanti kalau lepas tuh sama warnanya kayak gitu. Warnanya agak orange gitu tuh ya, warnanya orange. Ini bagian mata juga ada yang belum lepas tuh di mata. Sama di kepala tuh. Wih, kaget. Tuh bagian badan juga belum lepas. Ya sekarang kita mau kasih minum aja. Tapi King Cobra-nya susah juga ya. Enggak muat. Enggak, King Cobra-nya masih di situ. Kalau kita masukin otomatis dia bakal nyerang. Nah, kita pakai tutupnya, kita geser pelan-pelan. Hei. Geser dulu badannya, geser badannya, guys. Paling keluar tadi nih, loncat sini. Mau keluar? Nah, keluar. Jangan keluar. Ini cara ampuh ya. Kalau agak geser dikit. Geser dikit, Bos. Mau minum enggak? Udah, kita keluar aja. Kita taruh di kandang sebelah. Bentar. Tuh posisinya tuh ngembang tuh, lihat tuh. Tapi dia enggak berdiri. Mau masuk deh, Mas. Posisinya dia ngembang tapi nggak berdiri itu. Ya sini. Hei. Nah sana jalan, masuk sendiri. Bisa nggak masuk sendiri? Galak dia nih tuh. Karakternya, waduh, kacau lah. Ya, ya masuk. Ya Bude. Hah? Enggak, nanti mau dibangun ke rumah. Paling ke rumah Bude ntar beli jajan. Enggak, bentar aja Bude. Oh ini kita harus tutup. Biar bisa kepantau, takut ini keluar loh. King Cobra guys, sisiknya tuh besar-besar, lebar sisik ini bawah perut. Sekarang kita masukin King Cobra nya. Tuh guys, langsung berdiri deh guys. Sini, keluar. Guys, dia marah guys, berdiri terus dia badannya. Kita ganggu ya. Lihat guys. Tuh, keluar. Wih. Dirinya tinggi banget. Tuh. Marah dia. Aku mau pergi. Apa kau berani? Ini gerak-gerik King Cobra sangat berbahaya kayak gini. Kembang terus lehernya. Marah dia. Ganggu pasti. Depannya ganggu. Woi. Dikit box ya. Ngejar dia. Ganggu coba. Aku pegang badannya. Jongkok aja, nggak apa-apa, nggak nyampe ini.
Dah. Oh, gigit terus bawaannya dia. Enggak. So. Jangan sampai nampak cincinnya ya. Segan lah. Segan. So. Ini dari dikasih panci petualang main guys. Dimat. Nah. Itu udah selesai kan. Satu lagi nih. Nah, kalau ini warnanya beda teman-teman ya. Ukurannya beda dan warnanya juga pasti beda. Ini kemarin masuk bumbu ikan ya? Iya, yang masuk bumbu ikan nih. Tuh lihat warnanya guys. Tuh. Warnanya itu beda. Warnanya itu sama itu beda. Ini terang banget warnanya. Bagus. Kuning ya? Agak gimana lah dibilangin ya? Kayak tahu kalian bambu kalau udah mati kan? Kan nggak hijau. Nah kayak gitu warnanya tuh. Apalah bilangnya itu? Kuning pucat. Tuh. Oh. Tuh. Cantik banget ya? Kayak putih sih. Cantik banget. Kayak putih kalau udah jauh kayak putih nih. Cantik. Ini sama ya karakternya nih. Tuh. Oh. Gerak-geriknya tuh kata orang Jawa itu medeni. Deni. Tuh, woi. Gila, getar loh. Enggak mau tapi getar. Perhatikan ya kalau dia berdiri ya. Tuh, lihat tak warnanya. Tuh, warnanya cantik. Tuh. Kita taruh di sini lah biar jelas. Oke, okay, ayo ganggu guys. Tuh. Wow. Cantik banget teman-teman warnanya. Wih. Jadi king cobra di Sumatera itu di Riau itu warnanya bagus-bagus teman-teman ya, dibanding dengan wilayah di tempat wilayah lain. Tapi kalau di Kalimantan ada juga yang kayak gini, tapi lebih ini kontras banget warnanya, lebih terang. Kalau misalnya udah ganti kulit semua bagus warnanya. Tuh, dia ngikutin gerakan orang naik motor diikutin sama dia. Ganggu biasanya, guys. Lagi. Nah, dari sebelah kanannya. Ah, muter. Ah, ada. Terus di bagian kepala atasnya tuh kayak ada warna pink gitu, teman-teman ya. Cantik kali ya. Cantik sekali, teman-teman ya. Warnanya. Kontras, bagus. Sayang belum ini ganti kulitnya belum bagus. Kejerang. Dia ngikutin gerakan. Yo masuk lo, masuk. Ya masukkan dulu. Nah, karantina. Ya, masuk karantina dulu ya. Tugas warnanya cantik banget guys. Mantap. Aduh, rusak pintunya, gerah. Ini biar nampak kalau dia keluar. Kita masih minum lagi dia ya. Kita taruh di sini. Ini cuma kandang sementara teman-teman ya. Karena untuk konten aja, kalau kandang beneran dibawa keluar susah. Naik ke atas tuh. Manjat deh. Manjat. Untuk konten. Kandang besarnya ada, cuma berat membawa keluar. Waspada banget gerakannya. Kita lihat ya. Sini ya, keluar. Oops, mau strike ya guys. Warnanya cantik banget.
kita masukin aja ya. Wah, tutup di sana lagi. Masuk lu guys. Oh. Brutal deh. Wih. Wih. Sedap. Bandel ini. Masuk bandel, wey. Tenang, 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 tenang. Masuk, 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 masuk. Masuk. Masuk, lu, masuk, masuk, masuk. Nah. Udah ya teman-teman ya. Nah, sekarang King Cobra 2 udah. Nah, sekarang Mar mau liatin ke teman-teman. Ular yang cairan bisanya itu di bawah sedikit ular King Cobra. Mungkin bisa seimbang, teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Amar keluarin dulu ya. Ini. Ya, ini. Ini ya. Mana yang gelap? Di sini, sini. Hah? Gini. Enggak gelap. Enggak. Matahari di sana tuh. Ini mataharinya. Lihat nih. Tuh dia. Wah, ini paling berbahaya nih, guys. Piton, cok. Ini paling berbahaya nih dia kalau besar. Kalau besar dia bahaya ya. Bahaya, ada 3 ekor nih, guys. Kalau besar dia bahaya. Tapi bukan itu ya. Ularnya itu ada di sini, guys. Ular itu ada di dalam ember ini. Ya, dan ini makanannya ya, karena ularannya juga termasuk ular kanibal. Ular itu ada di sini. Coba kita buka. Tuh, ularnya di situ. Ya. Ular kepala merah, ekor merah, ya. Walaupun ada beberapa jenis ular yang kepala merah, ekor merah, tapi kan tidak semerah ini, teman-teman ya. Dan ini ekornya merahnya panjang banget sampai ke belakang. Panjang. Apa ular cabe, Mas? Ini namanya ular bungarus flaviceps. Kalau orang Sumatera Barat bilangnya ular tampung air atau tampung air itu, tampung atau ular air. Api gitu. Payah nyebutnya. Nama lokal soalnya. Ini ya. Bungarus flaviceps yang cukup besar, enggak besar. Cukup besar ular nih. Ularnya cukup besar sekali, guys. Panjangnya 1,5 meter lebih. Dan bisanya itu sangat-sangat berbahaya kalau misalnya kegigit manusia. Gigit ke badan manusia. Bisa modar, Mas? Waduh, bisa lah. Bahaya nih. Ini dia hidupnya itu dekat-dekat sungai, tempat-tempat lembab dekat sungai lah, aliran batu-batu sungai, teman-teman ya. Tuh. Bahaya sekali nih, guys. Tuh, ekornya tuh cantik banget, guys. Ekornya merah banget loh. Tuh. Oh. Merah banget ekornya. Oh, cantiknya. Gede kali ya. 1,5 meter lebih, guys. Tuh. 1,5 meter lebih. Oke, jangan lama-lama, takut stres karena ularnya gampang stres, teman-teman ya. Gampang stres dan gampang mogok makan. Tuh. Kayak cagur tuh gampang stres. Iya. Caleg gugur. Waduh. Ini Amar kasih tempurung kelapa ya, sama di dalamnya agak sedikit lembab, sama tempat dia buat bersembunyi pakai ember hancur ya. Ember hancur. Jadi bersembunyi di dalam situ dia. Up, 4 retik dia. Ini ular sangat berbahaya, guys ya. Bungarus flaviceps. Ini masih satu keluarga sama ular welang dan weling, cuma bedanya cuma di warna aja di. Nggak tahu beda sendiri dia. Kalau ular welang weling itu kan nama latinnya kan kepala. Nama latinnya kan enggak nampak ularnya. Nama latinnya itu kan bungarus fasciatus, bungarus candidus, dan yang ini bungarus fasciatus, teman ya, ada 3. Tapi ini beda sendiri warnanya. Ya, masuk 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 masuk. Bahaya nih. Tutup lagi, tutup lagi, bahaya, bahaya. Danger, danger. Oh iya teman-teman ya, jadi buat teman-teman sekedar info, kalau besok bulan Juni tanggal 23 Juni kalau nggak salah ya, 23 Juni 2024 bakal ada kontes reptil di
lokasinya itu di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, di dekat lapangan panjat tebing Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat. Di sana bakal ada kontes reptil, dan buat teman-teman yang sekitaran Sumatera Barat, kalau misalnya pengen kontes ikut kontes reptil, ayo datanglah, kita ramaikan acara ini. Terus kalau misalnya nggak ada reptil, ya kalian boleh berkunjung ke sana dan bisa beli reptil di sana. Terutama dia pastinya ini acara bakal ramai banget di Kota Padang, Sumatera Barat, 23 Juni ya 2024. Ingat, 23 Juni 2024. Amar tunggu di sana ya, karena Amar bakal ikut kontes juga sana. Oke, mantap. Oke, mungkin sekian video dari Amar. Waktu dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Amar pedi di mari. Rumah anda ada ular, jangan lari.